Informasi selanjutnya, Saudara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menggelar apel siaga tim pendamping keluarga secara nasional di Subang, Jawa Barat. Dalam acara ini, BKKBN menargetkan kasus stunting di Indonesia turun hingga 14% di tahun 2024. Apel siaga tim pendamping keluarga Nusantara, maksud kami keluarga Nusantara bergerak, digelar BKKBN di alun-alun Kabupaten Subang pada Kamis pagi. Dalam acara ini hadir sejumlah tokoh mulai dari Kepala BKKBN, Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur Jawa Barat, Deputi 5 Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga ribuan kader PKK dan TPK. Rangkaian apel siaga dimulai dengan sambutan kesenian tradisional Sisingaan khas Subang. Setelah itu rombongan meninjau pelaksanaan pelayanan KB serta pelaksanaan vaksinasi booster bagi warga. Acara dilanjutkan dengan apel siaga yang dilakukan secara serentak se-Indonesia melalui daring. Apel siaga tim pendamping keluarga atau TPK ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting yang saat ini masih di angka 24,4%. Indonesia menargetkan penurunan kasus stunting hingga 14% pada tahun 2024. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan, kader tim pendamping keluarga atau TPK akan bergerak ke pelosok perdesaan. Tugasnya untuk mendata dan mengedukasi masyarakat sejak pramenikah, pasca menikah, program kehamilan, dan pemenuhan gizi balita. Sementara Kepala KSP Muldoko menyebut, pengentasan stunting merupakan program strategis nasional, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk penuntasannya. 24,4% berdasarkan SSGI tahun 2021, survei status gizi Indonesia. Angkanya 24,4% untuk kemudian nanti mudah-mudahan bisa menuju 14% di tahun 2024. Rencana aksi nasional sudah kita buat bersama dari tim pengarahnya, dari Pak Muldoko, dalam hal ini ada Pak Wakil Presiden di atasnya. Kemudian kita membuat rencana aksi nasional, sudah kita buat dan kita sosialisasikan seluruh Indonesia, dan ada tim percepatannya sampai di daerah, sampai ke tingkat desa. Salah satu tugas kantor Kepala Staf Kepresidenan adalah mengawal dan memastikan program nasional strategis bisa berjalan dengan baik. Apa itu program? Anti-stunting adalah program strategis nasional, PSN, harus dikawal.